Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabarnya sobat dunia ulta? Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap pekerjaan. Amin ya rabbal alamin. Oke sobat, pada video singkat kali ini saya ingin membagikan tips dan trik ya, cara mengedit di aplikasi KineMaster, yaitu bagaimana cara kita mengatur tinggi rendahnya volume, volume suara musik ya, musik background yang kita gunakan dalam video sobat ya, agar sesuai dengan keinginan ya. Nah, tinggi rendahnya bisa kita atur di aplikasi KineMaster dengan cara sebagai berikut. Oke, pertama kita buka aplikasi KineMaster-nya. Oke. Oke, sobat semua, jika sudah dibuka aplikasi KineMaster-nya, maka sobat bisa langsung menambahkan ya. Mungkin pada awal-awal video ini bisa ditambahkan intro YouTube sobat masing-masing. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya ini sinematik alam ya, jika sobat hobi sinematik alam seperti saya. Nah, kayak gini sobat. Nah, kayak gini. Dan ini kebetulan saya sudah menambahkan musiknya ya, bisa kita tes. Nah, seperti ini sobat ya. Assalamualaikum sobat dunia ulta, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada nah, oke lur, tadi sudah terdengar ya bahwa pada saat kita ngomongnya, nah ini video kita berbicaranya, maka musiknya akan memelan sobat. Nah, dia tidak keras ya, tidak kencang volumenya, agar suaranya tidak berbenturan dengan suara pas kita lagi ngomong sobat ya. Nah, oke, bagaimana caranya? Bisa digunakan cara ini sobat ya. Oke, kita hapus dulu biar sobat paham. Nah, kita tambahkan musik sobat ya di audio nih. Nah, oke, kita klik audio. Nah, di sini saya tadi menggunakan aset musik sobat. Nah, aset musik KineMaster. Nah, ini cuma sebagai contoh aja sobat ya. Sobat bisa memilih lagu-lagu yang lain atau musik sesuka hati, sesuai selera, tapi saya usahakan, saya sarankan untuk jika untuk diupload di YouTube jangan menggunakan lagu yang berpotensi kena claim ya atau kena copyright. Oke, dan di sini saya tadi memilih lagu camping nih sobat ya. Nah, yang ini kita tambahkan. Oke, kita checklist. Nah, jika seperti ini sobat, maka kita klik musiknya ya. Kita klik lagu backsoundnya seperti ini sobat ya. Lalu kita pilih amplop volume. Nah, yang ini sobat ya. Nah, ini nah fitur yang ini sobat. Nah, yang ini kita klik aja sobat. Nah, jika sudah seperti ini, maka tinggal kita atur aja bagian mana yang ingin kita kencangkan volumenya dan bagian mana yang ingin kita kecilkan volumenya. Untuk teknisnya kayak gini sobat ya. Nah, misalkan pada bagian ini ingin saya rendahkan suaranya, maka tinggal diklik fitur tanda tambah ini sobat. Oke, bagian sini ya. Nah, lalu pas video sudah sampai pada tahap ini, waktu kita udah ngomong, ini tinggal kita tarik saja sobat ya, garis hijau yang ini kita tarik ke bawah aja. Nah, kita sesuaikan dengan apa namanya kebutuhan. Maksud saya kalau ini terlalu rendah kayak gini narinya, maka suara musiknya akan hilang sobat. Nah, kita ambil secukupnya aja ya, kita gunakan pada angka 30. Nah, kayak gini sobat ya. Nah, kemudian sampai batas mana kita menggunakan lagu ini. Nah, pada tutorial kali ini silahkan sobat sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Jika lagunya ini cukup pada menit ke berapa, misalkan pada menit ke 1:16. Nah, ini kita turunkan juga sobat. Nah, kayak gini sobat ya. Nah, kita atur sesuai selera lah. Nah, kayak gini sobat. Oke, kita cek deh sobat. Dan inilah hasilnya sobat ya. Assalamualaikum sobat dunia ulta. Selamat pagi dan salam. Nah, videonya sudah mengecil sobat ya suaranya ya. Jika sobat ingin membuatnya menjadi lebih kencang lagi, jika volumenya ingin dikeraskan, bisa sobat tambahkan juga opsi yang tadi. Misalkan batas ini sobat ya, bisa ditambahkan tag. Nah, kayak gini, maka atur aja. Nah, misalkan kita ambil jarak segini sobat, langsung ditarik ke atas lagi, kita sesuaikan ke angka yang 100 sobatnya. Nah, kayak gini sobat, ini juga sama sobat. Nah, kita lihat previewnya, perhatiin jauhnya. Nah, bagian ini tadi sobat ya, kayak gini sobat ini. Ya mas, Buyung atau Bupayung dan Uga atau Bupunaga. Nah, dia otomatis akan memperbesar volume ya, akan menjadi keras lagi suaranya. Oke, bagaimana sobat? Cukup mudah sekali ya caranya
untuk mengatur volume daripada musik back sound yang kita gunakan pada video YouTube kita. Oke, saya kira tutorialnya ini cukup mudah dipahami. Mohon maaf kalau saya ngomongnya belepotan saat menjelaskan juga ya, karena saya juga bukan ahli dalam membuat tutorial dan kita masih sama-sama dalam tahap belajar, sobat. Oke, video saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, tambahan ya untuk cara memindahkan dari file back soundnya. Nah yang ini ya. Nah ini tinggal ditahan aja sobat ya. Kita tahan, nah, ditahan lama kayak ini, nanti bunyi getar HP-nya. Nah ini tinggal ditarik, nah, tinggal digeser-geser ke kanan atau ke kiri sesuai dengan selera ya. Ke bagian mana akan kita letakkan ini musik back soundnya sobat. Oke, sekian dan terima kasih.